Aksi pencurian sepeda motor di tempat parkir kantor pos Kabupaten Jember, Jawa Timur terekam kamera pemantau pada 1 Februari 2018. Dalam aksinya, dua orang pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor milik karyawan. Dalam rekaman kamera pemantau ini terlihat dua orang pelaku pencurian sepeda motor di tempat parkir kantor pos Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seorang pelaku terekam kamera saat berada di lorong jalan menuju tempat parkir yang berada di halaman belakang kantor dan seorang lainnya bergerak menuju tempat parkir. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor karyawan yang diparkir di urutan paling belakang sehingga aksi pencurian tidak terekam kamera. Namun wajah pelaku terlihat jelas di rekaman tersebut. Diduga pelaku mengenal baik lokasi kantor pos karena pelaku beraksi dengan cepat. Kebetulan saya kan bagian antaran, jadi setelah saya sortir surat, saya masukkan di tas antaran. Nah, setelah itu saya berangkat kan, setelah itu saya berangkat, saya bawa ke bawa tas ke tempat parkiran, loh, tiba-tiba nggak ada sepeda juga. Kejadian pencurian sepeda motor ini tengah diselidiki oleh kepolisian setempat dengan memburu pelaku berdasarkan rekaman kamera pemantau. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.